ya, itu akan menjadi pusat hiburan baru di Surabaya. Ya. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu juga nih ya, bisnisnya Pak Zenri. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, bisnis yang beliau kembangkan, itu bisnis yang bikin happy-happy. Bisnis hiburan. Ya. Trans7 itu bisnis hiburan. Ya, kemudian, beliau nggak bikin rumah sakit. Ya. Beliau nggak mau cari keuntungan dari orang yang sedih. Ya. Jadi beliau adalah pengusaha hiburan yang top nih. Berarti konsep-konsep yang akan dihasilkan pun konsep yang bisa menghibur kita, ya, yang meningkatkan kualitas hidup kita, ya, yang membuat kita happy. Nah ini, ya, makanya beliau menghadirkan yang namanya Transkat Teras ini. Ya, kemudian juga selain Transkat Teras, tentu ada bioskop, ya. Ini ada sinemanya buat Bapak Ibu yang suka nonton. Ya. Ini penting. Ya, kalau kita sering kerja butuh hiburan. Dan kalau Bapak Ibu ya punya anak gitu ya, atau punya punya keluarga ya yang tinggal di rumah, mau nonton aja mesti keluar dari rumah. Nah itu, ya itu kadang agak mengkhawatirkan ya, orang nonton bisa kan tengah malam. Nah, malam-malam nyetir terus pulang, aduh, kesian. Ya, tapi kalau di sini tinggal turun dari apartemen ya, udah bisa menikmati 5 studio langsung ya.